luar biasa. Saya merasakan juga betapa pemeliharaan Tuhan atas setiap kita pasti luar biasa. Meskipun saat ini mungkin keluarga besar tubuh kita sedang berkabung, tapi saya percaya, saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Amin. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan penghiburan yang luar biasa. Setiap manusia diberi batas waktu di dunia ini. Setiap kita punya jam kehidupan dalam setiap hidup kita. Target dari firman Tuhan adalah usia 70-80. Bisa berkurang atau bisa lebih, yaitu standarnya seperti itu. Dan itu waktu yang tidak lama, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kalau kita masih diberi kesempatan hari ini untuk kita bisa melakukan menyenangkan hati Tuhan, biarlah kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, penuhilah hidup dengan kasih supaya hidup itu tidak sia-sia. Mari kita mau pujikan pujian ini jam kehidupan. Seorang pun tahu kapan akan berhenti.
biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berbuah sehingga hidup kami keliling ini akan damai. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita sediakan waktu kita, hati kita untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Anton Tang. Bapak Anton Tang seorang ketua kelompok sel, seorang ketua sekolah minggu juga di rumahnya Ibu Made tadi yang berdiri memberi pujian. Ya, dipersilakan Anton. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam ini kita sama-sama melihat sedikit kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mendengar sedikit kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dengan Kristus. Sebagai ayat pertama kita sama-sama buka di dalam Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10 demikian bunyinya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau saya baca dalam terjemahan lama dikatakan adapun segala hari umur hidup kami itu 70 tahun. Maka jika kami amat kuat 80 tahun, maka kelebihannya sekalian itu susah dan kesukaran juga. Karena dengan segeranya ia itu dikerat dan kami pun lenyaplah. Kalau kita lihat usia dari almarhumah Ibu Ang Biong adalah 80 tahun. Persis seperti yang ditulis oleh firman Tuhan dikatakan 80 tahun. Tidak seperti lagu yang mengatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Mimpi kali ini ya. Itu hanya suatu impian. Itu hanya suatu angan-angan yang disampaikan dalam sebuah lagu. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan umur manusia ini 70 bahkan kalau kuat hanya 80 tahun. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, kenapa ayat firman Tuhan menuliskan ayat seperti ini ya, 80 bahkan kalau kuat maksimal 80 tahun ya. Kalau kita lihat ada dua hal ya. Yang pertama, supaya manusia itu mengerti bahwa manusia itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Kalau dalam zaman kita saat ini ada istilah faktor U ya. Kalau zaman mungkin berapa puluh tahun yang lalu enggak ada istilah faktor U ya. Tapi dalam zaman saat ini semua sudah ngerti istilah faktor U yaitu usia ya. Dulu mungkin kalau jalan cepat ya, lincah, gerakannya gesit sekali ya. Tapi karena ada faktor U ini ya, usia ini ya, jalannya jadi pelan ya. Bahkan waktu hidupnya banyak dihabiskan di atas tempat tidur ya. Mungkin dulu pendengarannya, penglihatannya mungkin sangat luar biasa ya, sangat tajam, bahkan memorinya sangat kuat. Tapi karena ada faktor U ini ya, sehingga semua pada menurun ya. Semuanya lemah, penglihatannya lemah, pendengarannya lemah ya. Bahkan ingatannya pun juga kadang-kadang ingat kadang enggak ya. Itu adalah faktor U. Itu bukti dari keterbatasan manusia ya. Lalu yang kedua, mengapa Mazmur 90 ayat 10 ini ditulis ya? Yaitu supaya manusia selalu sadar ya, di balik kematian itu ada penghakiman ya. Ini ditulis di dalam Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 dikatakan dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi.
ini adalah kata firman Tuhan, bukan kata-kata saya, ya. Dan dikatakan ada penghakiman. Lalu kalau kita lihat ya, bagaimana kematian orang di dalam Yesus. Kita bisa lihat ayat itu di dalam Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, sesuai tema kita malam ini ya, dan mati adalah keuntungan. Ini suatu hal yang luar biasa, suatu kabar gembira yang begitu luar biasa ya. Orang yang mati di dalam Yesus, setia sampai akhir, taat dan berkenan hidupnya di dalam Tuhan Yesus, maka mati itu bukan menjadi suatu ketakutan, kerugian, tapi jadi suatu keuntungan. Karena begitu mati dia bisa melihat surga yang mulia, seperti yang sudah dialami oleh almarhumah Ibu Adian ini ya, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ketemu dengan seseorang. Orang itu dia berbincang bicara tentang kematian orang beriman ya. Dia bilang begini ya, enak ya si Ani orang beriman yang taat ya, setia ya. Enak sekarang dia sudah hidup di dalam surga, surga yang begitu indah ya. Memang surga itu indah Bapak Ibu ya. Kalau saudara lihat oke, ini kita bisa menjelajah seluruh dunia, bisa melihat yang sangat indah ya, tempat-tempat yang sangat indah. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan tempat mana yang paling indah ya. Tapi dibandingkan surga itu gak ada apa-apanya ya. Mungkin surga itu jutaan atau miliaran kali lebih indah ya. Indah, luar biasa ya. Dan orang itu mengatakan enak di surga ya. Indah, tidak ada mata-mata, tidak ada kesakitan ya, seperti yang sudah dialami almarhumah ya. Segala kesakitannya yang sudah dialami setiap tahun itu sudah lupa ya, sudah hilang semua lupa ya. Kalau tentang alami kesakitan, sebab yang kondisi saat ini adalah kesenangan semata ya. Segala kesakitan sudah tidak ada lagi, lenyap ya. Ada hanya kesukaan demi kesukaan, suatu hal yang sangat luar biasa sekali ya. Lalu orang itu mengatakan lagi ya, sedangkan kita yang masih di dunia ini ya, adanya rasanya susah ya, dan sakit-sakit macam lalu belum sembuh, timbul penyakit lain lagi, timbul penyakit lain lagi, sini berganti ya. Kalau istilahnya itu penyakit itu digorong semua ya, sebenarnya begitu ya. Ya, rasanya tuh aduh, hidup-hidupnya kok susah ya. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, dampaknya bukan hanya pada kesehatan, tapi juga pada perekonomian ya, nafkah, juga pada pendidikan, juga pada sosial, hubungan sosial dan keamanan. Semua saling keterkaitan ya, dan masalah itu jadi kompleks ya. Jadi orang itu mengatakan, waduh, kalau gitu lebih enak ya. Jangan masuk surga ya. Iya, kalau waktunya dipanggil Tuhan. Kalau waktunya belum, kita belum dipanggil Tuhan ya, kita gak bisa mengatikan diri sendiri supaya masuk surga. Itu makanya bunuh diri loh Bapak Ibu ya. Kalau bunuh diri masuk neraka ya. Jadi selama kita masih ada usia, umur, dikasih umur dan kesempatan hidup di dunia, kita, apa yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Dan kita lakukan adalah seperti tema kita malam ini ya, seperti yang sudah kita baca ini kisah 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, hidup bersama Kristus ya, itu yang jadi tujuan utama kita ya. Selama Tuhan belum memanggil kita, selama Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita hidup di dunia ini, kita hidup bersama Kristus. Kalau kita hidup dengan kekuatan sendiri menghadapi setiap masalah yang ada ya, maka kita tidak akan kuat ya, gampang capek ya, itu yang akan kita alami. Kalau kita lihat ya, ada lagu kuno yang mengatakan, tak berani jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kalau kita lihat ya, penulis lagu ini
betul-betul menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia, sekuat-kuatnya manusia, ya, dia tidak akan mampu menghadapi masalah kehidupan dengan kekuatan sendiri. Terus dari itu dalam lagunya dikatakan, Tuhan, tolong padaku ya, Tuhan tolonglah, ya, jangan merasa tidak mampu menghadapi permasalahan kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. Dia benar-benar menggandel sama Tuhan dan dikatakan, biarlah sinar-Mu menerangi itu, ya. Yang menerangi kita ini apa? Harapnya, ya, kita bisa lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ya. Firman-Mu itu yang menyinariku, ya. Oleh karena firman-Mu itu, ya, yang selalu menerangi kita. Itu yang jadi pegangan hidup kita. Kalau kita lihat kehidupan Raja Daud. Raja Daud ini, boleh kata, kehidupannya ini sepertinya paling gak enak, ya. Di dalam rumah tidak dianggap, ya. Sepertinya dikucilkan. Kalau dalam tanda kutipnya itu seperti dianaktirikan oleh bapaknya, ya, gak dianggap. Dan pada waktu Daud bisa membebaskan bangsa Israel dari cengkraman, bangsa Filistin dengan kepahlawannya Goliat, ya, dia bisa membunuh Goliat. Daud tidak dibawa ke istana untuk tinggal di istana, tidak, ya. Tapi Daud ini malah dikejar-kejar, ya, dikejar-kejar untuk dibunuh. Ini yang dialami Raja Daud. Bahkan Raja Daud ini, kalau kita lihat di dalam Mazmur 40 ayat 13, bisa kita baca, ya. Mazmur 40 ayat 13 katakan, sebab malah petaka mengepung aku sampai tak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, Raja Daud sendiri mengatakan, ya,